Selamat datang di Share Wawasan, channel seputar tutorial, edukasi dan informasi. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial Excel 2016 tingkat dasar secara lengkap, dan bagi teman-teman yang ingin mengikuti tutorial Excel 2016 tingkat dasar secara bertahap, dapat menontonnya pada video-video sebelumnya, dan linknya dapat teman-teman lihat pada bagian deskripsi. Pada tutorial Excel 2016 tingkat dasar lengkap ini, saya akan merangkum kembali penjelasan penggunaan Microsoft Excel pada video-video sebelumnya, mulai dari tahap membuat tabel sampai pada melakukan print pada lembar kerja, agar teman-teman dapat mempelajari Excel tingkat dasar secara utuh. Sebelum saya lanjutkan, mohon video ini tidak di-skip, agar teman-teman dapat memahami materi tutorial Excel 2016 tingkat dasar lengkap ini, dan mohon untuk subscribe, like, share dan komen. Kita akan membuat suatu tabel, misalkan tabel daftar nama-nama karyawan. Pertama kita buat dahulu judul tabel. Kita letakkan pointer pada sel B2, ketikkan daftar nama-nama karyawan, lalu enter. Selanjutnya kita buat judul untuk kolom pertama, misalnya, nomor, pada sel B4. Kemudian pada sel C4, ketikkan nama karyawan. Pada sel D4, ketikkan NIK. Pada sel E4, ketikkan jabatan. Dan pada sel F4, ketikkan jenis kelamin. Untuk selanjutnya, kita isikan nomor urut pada kolom nomor. Kita letakkan pointer pada sel B5, masukkan angka 1, dan pada sel B6 masukkan angka 2, kemudian kita seleksi atau blok sel B5 sampai B6, lalu kita drag ke bawah dengan cara, kita arahkan pointer ke kotak kecil, yang berada pada pojok kanan bawah sel B6, sampai pointer berubah menjadi tanda positif, lalu klik kiri mouse, jangan dilepas, dan arahkan ke bawah, misalkan, sampai pada sel B10, kemudian dilepas. Maka pada kolom nomor sudah terisi nomor urut 1 sampai dengan 6. Pada kolom nama karyawan, kita masukkan nama-nama karyawan. Demikian juga untuk kolom-kolom, NIK, jabatan, dan jenis kelamin. Dan seperti inilah tampilan tabel. Setelah kita isikan data-data pada kolom-kolom nama karyawan, NIK, jabatan, dan jenis kelamin. Terlihat bahwa ukuran pada kolom nomor terlalu melebar, dan pada kolom-kolom lainnya kurang lebar sehingga data-data pada kolom-kolom tersebut tidak terlihat secara utuh. Kita atur lebar pada kolom nomor, dengan cara kita arahkan pointer mouse pada batas kanan kolom B dan C, sampai terlihat tanda positif. Lalu klik kiri mouse, jangan dilepas, lalu geserkan ke kiri, agar lebarnya sesuai, lalu kita lepas klik kiri mouse. Untuk mengatur lebar kolom-kolom yang lainnya, dilakukan dengan cara yang sama. Data-data pada kolom-kolom nama karyawan, NIK, jabatan, dan jenis kelamin, sudah terlihat secara utuh. Judul tabel daftar nama-nama karyawan, sebaiknya kita tebalkan hurufnya, dengan cara kita letakkan pointer mouse pada judul tabel, yang berada pada sel B2, lalu pada tab Home, Group Ribbon Font, kita tekan ikon yang berhuruf B tebal, maka judul tabel sudah terlihat tebal. Dan judul-judul kolom, kita tebalkan juga, dengan cara, kita seleksi atau blok judul-judul kolom, lalu kita tekan ikon yang berhuruf B tebal.
maka judul-judul kolom sudah terlihat tebal. Kita juga dapat mengubah ukuran huruf judul tabel dengan cara pada tab Home, Group Ribbon Font, kita klik drop-down list yang berada di sebelah kanan ukuran huruf, dan kita pilih ukuran huruf yang kita inginkan. Misalkan kita pilih ukuran 14, maka terlihat ukuran huruf judul tabel lebih besar ukurannya. Demikian juga dengan ukuran huruf-huruf pada tabel. Kita seleksi atau blok, mulai dari sel B4 sampai F10, lalu pada tab Home, Group Ribbon Font, kita klik drop-down list, dan kita pilih 12. Dan terlihat ukuran huruf pada tabel sudah berubah. Berikutnya, kita akan membuat frame atau border untuk tabel daftar nama-nama karyawan. Kita seleksi atau blok tabel daftar nama-nama karyawan, mulai dari sel B4 sampai dengan F10, lalu klik kanan mouse dan pilih format sel. Kita pilih tab border, lalu kita klik outline, lalu klik inside, dan klik OK. Maka terlihat, tabel daftar nama-nama karyawan sudah memiliki garis pada baris dan kolomnya. Kita akan membuat garis agak tebal di atas dan di bawah judul kolom, maka kita seleksi atau blok judul-judul kolom, mulai dari sel B4 sampai dengan F4, lalu klik kanan mouse dan pilih format sel. Kita pilih tab border, lalu kita pilih style garis yang agak tebal, lalu kita klik bagian atas border, dan bagian bawah border, dan klik OK. Terlihat border pada bagian atas dan bawah judul kolom sudah berubah menjadi tebal. Agar letak judul tabel daftar nama-nama karyawan berada di tengah, dapat dilakukan dengan cara seleksi atau blok judul tabel, mulai dari sel B2 sampai F2, lalu pada tab Home, Group Ribbon Alignment, kita klik icon Merger and Center, maka judul tabel sudah berada di tengah-tengah tabel. Dan agar judul-judul kolom berada di tengah, kita seleksi atau blok judul-judul kolom tersebut, lalu pada tab Home, Group Ribbon Alignment, kita klik icon center horizontal. Begitu juga dengan isi kolom nomor, agar berada di tengah, dilakukan dengan cara yang sama. Pada tabel, terlihat jarak antara baris-baris terlalu dekat. Kita dapat mengatur tinggi baris pada tabel tersebut, dengan cara, kita seleksi atau blok baris-baris pada tabel tersebut, mulai dari baris judul-judul kolom pada baris 4, sampai dengan baris terakhir dari tabel tersebut, yaitu baris 10, lalu kita arahkan pointer mouse pada garis pembatas, yang berada di sebelah bawah pada salah satu baris yang telah diblok tadi. Dan pada saat pointer atau kursor terlihat berubah menjadi tanda positif, kita klik kiri mouse, jangan dilepas, lalu kita geserkan ke bawah, sampai tinggi baris sudah sesuai yang kita inginkan, lalu kita lepas klik kiri mouse. Terlihat jarak antara baris pada tabel tersebut tidak terlalu dekat. Apabila kita perhatikan, data-data pada tabel, posisinya huruf-hurufnya di dalam masing-masing sel, secara vertikal terletak di posisi bawah. Dan untuk mengubah posisi tersebut secara vertikal terletak di tengah, dilakukan dengan cara, kita seleksi atau blok, mulai dari baris judul-judul kolom pada baris 4, sampai dengan baris terakhir dari tabel tersebut, yaitu baris 10. Lalu pada tab Home bagian Group Ribbon Alignment, kita klik icon Middle Align, maka posisi huruf-hurufnya secara vertikal telah berada di tengah-tengah. Kita juga dapat memberikan warna latar belakang pada judul kolom, yaitu dengan cara kita seleksi atau blok judul-judul kolom tersebut, lalu pada tab Home, Group Ribbon Font, kita klik drop-down list, yang berada di sebelah kanan icon Fill Color, dan kita pilih warna yang kita inginkan, misalkan kita pilih warna kuning. Kita buat terlebih dahulu suatu tabel. Sebagai contoh, tabel daftar penjualan laptop tahun 2017 sampai 2021. Letakkan pointer mouse pada sel B2, ketikkan daftar penjualan laptop
lalu enter. Dan pada sel B3, ketikkan tahun 2017-2021. Selanjutnya kita buat judul untuk kolom-kolom tabel. Pada sel B5, ketikkan nomor. Pada sel C5, ketikkan merek laptop. Pada sel D5, ketikkan penjualan dalam kurung unit. Lalu pada sel D6 sampai H6, kita isikan tahun, dari 2017 sampai 2021. Dan pada sel I5, ketikkan total. Pada sel J5, ketikkan rata-rata. Pada sel K5, ketikkan terbanyak. Pada sel L5, ketikkan tersedikit. Kemudian kita rapihkan judul kolom-kolom tabel tersebut dengan mengatur lebar kolom-kolom, serta menebalkan huruf judul tabel dan huruf judul kolom-kolom. Selanjutnya, kita buat frame atau border pada tabel tersebut. Kita seleksi atau blok mulai dari sel B5 sampai sel L11. Lalu kita arahkan pointer mouse ke drop-down list border, yang berada di sebelah kanan icon border pada menu tab Home, Group Ribbon Font, lalu pilih All Borders. Setelah itu, pada judul kolom nomor, kita buat rata tengah secara horizontal dan vertikal, dengan cara, kita seleksi atau blok sel B5 sampai B6, lalu klik icon Merger and Center, lalu klik icon Middle Align. Demikian juga dengan judul kolom merek laptop, kita buat rata tengah secara horizontal dan vertikal, dilakukan dengan cara yang sama. Selanjutnya untuk judul kolom penjualan, kita buat rata tengah secara horizontal, kita seleksi atau blok, mulai dari sel D5 sampai sel H5, lalu klik icon Merger and Center. Dan untuk judul kolom tahun, kita seleksi atau blok sel D6 sampai sel H6, lalu klik icon Center. Sedangkan untuk judul kolom total, rata-rata, terbanyak, dan tersedikit, kita buat rata tengah secara horizontal dan rata tengah secara vertikal. Posisi judul daftar penjualan laptop, kita buat di tengah-tengah, antara kolom-kolom tabel, dengan cara, seleksi atau blok, sel B2 sampai sel L2, lalu klik icon Merger and Center. Begitu juga judul, tahun 2017 sampai 2021, dengan cara, seleksi atau blok, sel B3 sampai sel L3, lalu klik icon Merger and Center. Kemudian kita isikan data-data pada tabel, sehingga hasilnya seperti terlihat pada layar. Penggunaan fungsi SUM. Pada kolom total, merupakan total penjualan laptop, dari tahun 2017 sampai tahun 2021, untuk setiap merek laptop, dan kita akan menjumlahkan penjualan tersebut dengan menggunakan fungsi SUM, pada kolom total. Pada sel I7, kita akan menjumlahkan penjualan laptop merek Asus, dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Kita ketikkan tanda sama dengan SUM, kurung buka, lalu seleksi atau blok sel D7 sampai H7, lalu kurung tutup, dan enter. Penggunaan fungsi average. Pada kolom rata-rata, merupakan rata-rata penjualan laptop, dari tahun 2017 sampai tahun 2021, untuk setiap merek laptop, dan
dan kita akan merata-ratakan penjualan tersebut dengan menggunakan fungsi average pada kolom rata-rata. Pada sel J7, kita akan merata-ratakan penjualan laptop merek Asus dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Kita ketikkan tanda sama dengan average, kurung buka, lalu seleksi atau blok sel D7 sampai H7, lalu kurung tutup, dan enter. Penggunaan fungsi Max. Pada kolom terbanyak, merupakan penjualan laptop yang paling banyak, dari tahun 2017 sampai tahun 2021, untuk setiap merek laptop, dan kita akan menggunakan fungsi Max, pada kolom terbanyak. Pada sel K7, kita akan mengetahui penjualan laptop merek Asus yang paling banyak, dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Kita ketikkan tanda sama dengan, Max, kurung buka, lalu seleksi atau blok sel D7 sampai H7, lalu kurung tutup, dan enter. Penggunaan fungsi Min. Pada kolom tersedikit, merupakan penjualan laptop yang paling sedikit, dari tahun 2017 sampai tahun 2021, untuk setiap merek laptop, dan kita akan menggunakan fungsi Min, pada kolom tersedikit. Pada sel L7, kita akan mengetahui penjualan laptop merek Asus yang paling sedikit, dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Kita ketikkan tanda sama dengan, min, kurung buka, lalu seleksi atau blok sel D7 sampai H7, lalu kurung tutup, dan enter. Untuk total penjualan, rata-rata penjualan, penjualan paling banyak dan paling sedikit, untuk merek laptop lainnya, kita kopikan sel I7 sampai sel L7, ke sel I8 sampai sel L11, dengan cara, kita seleksi atau blok sel I7 sampai sel L7, lalu pada tab Home, Grup Ribbon Clipboard, kita klik ikon copy, kemudian kita blok sel I8 sampai sel L11, lalu pada tab Home, Grup Ribbon Clipboard, kita klik ikon paste. Atau dapat dilakukan dengan cara lain, yaitu, kita seleksi atau blok sel I7 sampai sel L7, lalu pada fill handle atau kotak kecil yang berada di ujung bawah sel L7, kita klik kiri mouse, jangan dilepas, arahkan ke bawah sampai baris 11, lalu kita lepas. Sedangkan pada baris 12 sampai baris 16, kita akan buat total penjualan, rata-rata penjualan, penjualan paling banyak, penjualan paling sedikit, untuk semua merek laptop berdasarkan tahun, serta jumlah merek laptop yang dijual. Pada baris B12, kita ketikkan, total penjualan laptop. Dan pada sel D12, kita ketikkan tanda sama dengan, sum, kurung buka, lalu seleksi atau blok sel D7 sampai D11, lalu kurung tutup, dan enter. Pada baris B13, kita ketikkan, rata-rata penjualan laptop. Dan pada sel D13, kita ketikkan tanda sama dengan, average, kurung buka, lalu seleksi atau blok sel D7 sampai D11, lalu kurung tutup, dan enter. Pada baris B14, kita ketikkan, penjualan laptop terbanyak. Dan pada sel D14, kita ketikkan tanda sama dengan, max, kurung buka, lalu seleksi atau blok sel D7 sampai D11, lalu kurung tutup, dan enter. Pada baris B15, kita ketikkan penjualan laptop tersedikit. Dan pada sel D15, kita ketikkan tanda sama dengan, min, kurung buka, lalu seleksi atau blok sel D7 sampai D11, lalu kurung tutup, dan enter. Lalu kita buatkan frame atau border, pada sel B12 sampai sel D15. Selanjutnya kita copikan sel D12 sampai sel D15, ke sel E12 sampai sel H15.
kita seleksi atau blok sel D12 sampai sel D15, lalu pada fill handle atau kotak kecil yang berada di ujung bawah sel D15, kita klik kiri mouse, jangan dilepas, arahkan ke kanan sampai kolom H, lalu kita lepas. Kemudian pada sel B16, kita ketikkan jumlah merek laptop terjual. Dan pada sel D16, kita ketikkan tanda sama dengan, count kurung buka, lalu seleksi atau blok sel D7 sampai sel D11, lalu kurung tutup, dan enter. Lalu kita buatkan frame atau border, dari sel B16 sampai sel D16. Kita buat terlebih dahulu suatu tabel, sebagai contoh tabel daftar pembayaran honor. Letakkan pointer mouse pada sel B2, ketikkan daftar pembayaran honor, lalu enter, dan hurufnya kita buat tebal, serta kita buat rata tengah di antara sel B2 sampai sel I2. Selanjutnya kita buat judul untuk kolom-kolom tabel, pada sel B4, ketikkan nomor. Pada sel C4, ketikkan nama. Pada sel D4, masukkan bulan Januari, dalam contoh ini, ketikkan Jan. Lalu pada fill handle yang berada di sel D4, kita drag ke kanan sampai pada sel H4. Dan terlihat pada sel E4 sampai H4 sudah terisi nama bulan Februari sampai Mei. Pada sel I4, kita ketikkan total honor. Kemudian kita isikan data-data pada kolom nomor, nama, dan upah pada kolom-kolom bulan Januari sampai Mei. Setelah itu, kita letakkan pointer mouse pada sel B4, lalu pada tab menu Insert, Group Ribbon Tables, kita klik menu icon table, dan pada kotak dialog Create Table, kita klik OK. Selanjutnya pada kolom total honor, kita akan menjumlahkan honor, dari bulan Januari sampai Mei. Kita letakkan pointer mouse pada sel I5, lalu pada menu tab Home, Group Ribbon Editing. Kita klik menu icon, Auto Sum. Maka sel I6 sampai sel I8 pada kolom total honor, secara otomatis telah terisi total honor, dari bulan Januari sampai Mei. Kita akan membuat nilai honor pada kolom-kolom bulan dan kolom total honor, dengan pemisah ribuan. Seleksi atau blok sel D5 sampai sel I8, lalu pada menu tab Home, Group Ribbon Number. Kita klik menu icon, comma style, kemudian decrease decimal. Contoh lainnya, saya telah membuat suatu tabel daftar nilai siswa, seperti terlihat pada layar. Kita letakkan pointer mouse pada sel B4, lalu pada tab menu insert, group ribbon tables, kita klik menu icon table, dan pada kotak dialog create table, kita klik OK. Kemudian pada sel H5, kita ketikkan tanda sama dengan, sum, kurung buka, lalu seleksi atau blok sel D5 sampai G5, lalu kurung tutup, dan enter. Pada sel I5, kita ketikkan tanda sama dengan, average, kurung buka, lalu seleksi atau blok sel D5 sampai G5, lalu kurung tutup, dan enter. Pada sel J5, kita ketikkan tanda sama dengan, max, kurung buka, lalu seleksi atau blok sel D5 sampai G5, lalu kurung tutup, dan enter. Pada sel K5, kita ketikkan tanda sama dengan, min, kurung buka, lalu seleksi atau blok sel D5 sampai G5, lalu kurung tutup, dan enter. Terlihat bahwa pada kolom jumlah nilai, nilai rata-rata,
nilai tertinggi, dan nilai terendah, untuk sel-sel pada baris 6 sampai baris 14, telah terisi secara otomatis. Kita juga dapat mengubah bentuk tabel tersebut sesuai style yang tersedia pada Excel, dengan cara, kita letakkan pointer mouse, pada sel B4, lalu pada tab Design, Group Ribbon Table Style, kita pilih dan klik, Style Table, sesuai yang kita inginkan. Apabila kita hanya ingin menampilkan data nilai-nilai dari seseorang siswa, misalkan kita hanya ingin menampilkan data siswa yang bernama Noviari, dapat kita lakukan dengan cara, klik drop-down list yang berada pada kolom nama siswa. Lalu pada select all, kita hilangkan tanda centrang, kemudian kita pilih dan centrang Noviari, lalu klik OK. Maka pada tabel hanya terlihat data nilai-nilai dari Noviari. Referensi sel pada Excel merupakan sel yang digunakan sebagai referensi atau acuan pada rumus, formula, maupun fungsi pada Excel. Excel memiliki tiga jenis referensi sel, yaitu referensi sel relatif, referensi sel absolut, dan referensi sel semi-absolut. Referensi sel relatif. Referensi sel relatif ini merupakan referensi sel yang akan menyesuaikan dengan posisi atau letak sel di mana sel tersebut diletakkan. Referensi sel relatif, jika diduplikasi atau dikopikan ke sel yang lain, maka akan menyesuaikan atau berubah berdasarkan posisi baris dan kolom dari sel yang lain tersebut. Sebagai contoh, pada tabel daftar penjualan laptop, kita akan memasukkan rumus untuk total penjualan laptop merek Asus, yaitu perkalian antara banyaknya unit laptop Asus yang terjual, dengan harga per unit laptop Asus. Letakkan pointer mouse pada sel F5, ketikkan sama dengan, arahkan pointer mouse dan klik sel D5, lalu ketikkan tanda asteris, arahkan pointer mouse dan klik sel E5, lalu enter. Kita perhatikan, rumus yang terdapat pada sel F5, memiliki referensi sel D5, atau kolom D, baris 5, serta memiliki referensi sel E5, atau kolom E, baris 5. Selanjutnya kita duplikasikan atau kopikan sel F5, ke sel F6 sampai sel F9. Letakkan pointer mouse pada sel F5, pada menu tab Home, pilih dan klik menu Copy. Lalu seleksi sel F6 sampai sel F12, dan pada menu tab Home, pilih dan klik menu Paste. Kita perhatikan rumus pada sel F6, merupakan perkalian antara sel D6 dengan E6. Demikian juga pada sel F7, merupakan perkalian antara sel D7 dengan E7. Pada sel F8, merupakan perkalian antara sel D8 dengan E8. Dan pada sel F9, merupakan perkalian antara sel D9 dengan E9. Agar lebih jelasnya, kita coba duplikasikan atau kopikan kembali rumus pada sel F9 ke sel K12, di mana sel K12 merupakan total penjualan laptop Asus, sama seperti pada sel F5. Kita letakkan pointer mouse pada sel F9, pada menu tab Home, pilih dan klik menu Copy. Lalu kita letakkan pointer mouse pada sel K12, pada menu tab Home, pilih dan klik menu Paste. Terlihat rumus pada sel K12 berisi perkalian antara sel I12 dengan J12, dan juga hasilnya sama dengan nilai pada sel F5. Hal ini menunjukkan bahwa rumus maupun formula yang menggunakan referensi sel relatif, maka akan menyesuaikan dengan posisi baris dan kolom yang dituju. Referensi sel absolut. Referensi sel absolut merupakan sel tertentu yang letaknya telah ditetapkan sebagai referensi tetap bagi sel-sel lain. Dengan kata lain, posisi kolom dan posisi baris sel tersebut tidak berubah atau terkunci.
Referensi sel absolut, jika diduplikasi atau dikopikan ke sel yang lain, maka tidak akan menyesuaikan atau berubah berdasarkan posisi baris dan kolom dari sel yang lain tersebut. Untuk menggunakan rumus atau fungsi referensi sel absolut ini, diawali dengan tanda dolar sebelum nama kolom, dan sebelum nomor baris. Sebagai contoh, pada tabel daftar pembayaran upah harian, pada kolom total upah, merupakan perkalian antara jumlah hari kerja, dengan upah per hari, yang terletak pada sel C5. Kita letakkan pointer mouse pada sel E8, ketikan sama dengan, arahkan pointer mouse dan klik sel C5, lalu ketikkan tanda asteris. Arahkan pointer mouse dan klik sel D8, lalu enter. Kemudian kita kopikan sel E8 ke sel E9 sampai sel E12. Letakkan pointer mouse pada sel E8, pada menu tab Home, pilih dan klik menu copy. Lalu seleksi sel E9 sampai sel E12, dan pada menu tab Home, pilih dan klik menu Paste. Maka pada sel E9 sampai sel E12, terlihat hasilnya tidak sesuai. Kita perhatikan rumus atau formula pada sel E9, merupakan perkalian antara sel C6 dengan D9. Demikian juga pada sel E10, merupakan perkalian antara sel C7 dengan D10. Pada sel E11, merupakan perkalian antara sel C8 dengan D11. Dan pada sel E12, merupakan perkalian antara sel C9 dengan D12. Hal ini dikarenakan upah per hari yang terletak pada sel C5 atau pada kolom C baris 5, sebagai sel referensi absolut, yang menjadi faktor pengali untuk jumlah hari kerja, tidak dikunci, sehingga pada sel E9 sampai sel E12, faktor pengali upah per hari tidak merujuk pada sel C5, sebagai sel referensi absolut. Untuk memasukkan rumus yang benar, maka sel C5 harus dikunci terlebih dahulu, yaitu, dengan cara, menambahkan tanda dolar sebelum nama kolom C, dan sebelum nama baris 5. Kita letakkan pointer mouse pada sel E8, dan klik dua kali, lalu arahkan pointer mouse sebelum nama kolom C, kemudian pada keyboard, tekan F4 sekali, dan enter. Selanjutnya kita kopikan sel E8 ke sel E9 sampai sel E12. Letakkan pointer mouse pada sel E8, pada menu tab Home, pilih dan klik menu copy. Lalu seleksi sel E9 sampai sel E12, dan pada menu tab Home, pilih dan klik menu Paste. Kita perhatikan rumus atau formula pada sel E9, merupakan perkalian antara sel C5 dengan D9. Demikian juga pada sel E10, merupakan perkalian antara sel C5 dengan D10. Pada sel E11, merupakan perkalian antara sel C5 dengan D11. Dan pada sel E12, merupakan perkalian antara sel C5 dengan D12. Hal ini menunjukkan, sel C5 sebagai referensi sel absolut, tidak berubah atau tidak berpengaruh pada letak posisi sel, yang menjadi tujuan, yaitu sel E9 sampai sel E12. Agar lebih jelasnya, kita coba duplikasikan atau kopikan kembali, rumus pada sel E12 ke sel E15, di mana sel E15 merupakan total upah yang diterima Haris, dan hasilnya sama seperti pada sel E8. Kita letakkan pointer mouse pada sel E12, pada menu tab Home, pilih dan klik menu Copy. Lalu letakkan pointer mouse pada sel E15, pada menu tab Home, pilih dan klik menu Paste. Terlihat rumus pada sel E15 berisi perkalian antara sel C5 dengan H15, dan juga hasilnya sama dengan nilai pada sel E8. Referensi sel semi-absolut. Referensi sel semi-absolut, merupakan sel tertentu yang telah ditetapkan sebagai referensi bagi suatu sel lain, namun hanya berdasarkan salah satu posisi, yaitu kolom atau baris saja, dengan kata lain, hanya posisi kolom atau posisi baris sel tersebut,
yang tidak berubah atau dikunci. Sebagai contoh, kita akan membuat rumus atau formula dengan menggunakan referensi sel semi absolut pada tabel iuran kesehatan dan ketenagakerjaan, di mana yang akan kita kunci dengan menggunakan tanda dolar adalah posisi kolom. Kita letakkan pointer mouse pada sel E6, ketikkan sama dengan, lalu arahkan pointer mouse ke sel D6, ketikkan tanda asteris, lalu arahkan pointer mouse ke sel E5, lalu enter, kemudian arahkan pointer mouse ke sel E6, dan klik dua kali, lalu letakkan pointer mouse sebelum nama kolom D, lalu pada keyboard, tekan F4 tiga kali, sehingga tanda dolar hanya ada pada posisi sebelum nama kolom D, lalu enter. Kemudian kita kopikan sel E6 ke sel F6. Letakkan pointer mouse pada sel E6, pada menu tab Home, pilih dan klik menu copy. Lalu letakkan pointer mouse pada sel F6, dan pada menu tab Home, pilih dan klik menu Paste. Kita perhatikan rumus atau formula pada sel F6, terlihat referensi selnya, adalah D6, yang ditandai dengan tanda dolar sebelum nama kolom D. Hal ini menunjukkan bahwa, kolom D, tidak berubah meskipun telah dikopi dari sel E6. Selanjutnya kita akan membuat rumus atau formula dengan menggunakan referensi sel semi absolut, di mana yang akan kita kunci dengan menggunakan tanda dolar, adalah posisi baris. Sebagai contoh, pada tabel iuran kesehatan, kita letakkan pointer mouse pada sel E14, ketikkan sama dengan, lalu arahkan pointer mouse ke sel D14, ketikkan tanda asteris, lalu arahkan pointer mouse ke sel E13, lalu enter. Kemudian arahkan kembali pointer mouse ke sel E14, dan klik dua kali, lalu letakkan pointer mouse sebelum nama kolom E, lalu pada keyboard, tekan F4 dua kali, sehingga tanda dolar hanya ada pada posisi sebelum nama baris 13, lalu enter. Kemudian kita kopikan sel E14, ke sel E15 sampai sel E16. Letakkan pointer mouse pada sel E14, pada menu tab Home, pilih dan klik menu copy. Lalu seleksi sel E15 sampai sel E16, dan pada menu tab Home, pilih dan klik menu Paste. Kita perhatikan rumus atau formula pada sel E15, dan juga sel E16, terlihat referensi selnya, adalah E13, yang ditandai dengan tanda dolar sebelum nama baris 13. Hal ini menunjukkan bahwa, baris 13, tidak berubah meskipun telah dikopi dari sel E14. Sekarang kita akan mengkombinasikan referensi sel semi absolut, pada rumus atau formula. Sebagai contoh, kita gunakan tabel iuran kesehatan dan ketenagakerjaan, sebagaimana terlihat pada layar. Di mana rumus atau formula pada sel E6, akan kita kopikan ke sel-sel yang lainnya, sehingga besarnya iuran, hasilnya akan sesuai. Kita letakkan pointer mouse pada sel E6, ketikkan sama dengan, lalu arahkan pointer mouse ke sel D6. Kemudian letakkan pointer mouse sebelum nama kolom D, kemudian pada keyboard, tekan F4 tiga kali, sehingga tanda dolar berada sebelum nama kolom D, setelah itu ketikkan tanda asteris, dan arahkan pointer mouse ke sel E5, kemudian letakkan pointer mouse sebelum nama kolom E, lalu pada keyboard, tekan F4 dua kali, sehingga tanda dolar berada sebelum nama baris 5, kemudian enter. Kemudian kita kopikan sel E6, ke sel E6 sampai sel F10. Letakkan pointer mouse pada sel E6, pada menu tab Home, pilih dan klik menu copy. Lalu seleksi sel E6 sampai sel F10, dan pada menu tab Home, pilih dan klik menu Paste. Maka besarnya iuran telah sesuai dengan yang ditetapkan, untuk masing-masing nama karyawan, yaitu 1% dari gaji pokok, untuk iuran kesehatan, dan 3% dari gaji pokok untuk iuran ketenagakerjaan. Dalam membuat tabel batang ini,
kita akan menggunakan data dari tabel penjualan laptop tahun 2020, sebagaimana terlihat pada layar. Data yang digunakan dalam grafik batang adalah data merek laptop dan jumlah unit terjual. Kita seleksi atau blok sel-sel, mulai dari sel C4 sampai sel D9. Lalu pada tab menu Insert, pada grup Ribbon Charts, klik ikon Insert kolom or bar chart, dan terlihat berbagai bentuk dari grafik batang. Pada contoh ini, kita pilih cluster kolom. Dan pada layar sudah terlihat grafik batang. Kita dapat mengatur posisi letak grafik tersebut dengan cara pada bagian pojok kiri atas atau pojok kanan atas bidang area grafik, kita klik kiri mouse, jangan dilepas, dan arahkan ke posisi yang kita inginkan, lalu lepas klik kiri mouse. Apabila ukuran bidang area grafik kurang besar, maka kita pun dapat mengaturnya, dengan cara, kita klik terlebih dahulu bidang area grafik, pada bagian pojok kiri atas atau pojok kanan atas. Pada tanda lingkaran kecil yang terletak pada pojok kiri bawah, atau kanan bawah frame, kita klik kiri mouse jangan dilepas, lalu kita geser-geserkan, sampai ukuran bidang area grafik, sudah sesuai ukuran yang kita inginkan. Apabila kita ingin memindahkan grafik pada sheet baru, kita klik terlebih dahulu bidang area grafik. Maka muncul tab menu Desain, lalu klik menu Move Chart, maka akan muncul kotak dialog, dan pada bagian New Sheet, kita centang. Pada bagian New Sheet, terlihat nama sheet baru yang dibuat oleh Excel, dengan nama Chart 1. Jika kita tidak menginginkan nama sheet baru tersebut, maka kita dapat mengganti nama sheet tersebut, sesuai yang kita inginkan. Pada contoh ini, kita akan menggunakan nama sheet baru tersebut, yaitu Chart 1, lalu kita klik OK. Maka grafik telah berpindah ke sheet Chart 1. Dan apabila kita ingin mengembalikan kembali grafik ke sheet 1, maka kita klik kembali bidang area grafik. Pada tab menu Desain, lalu klik menu Move Chart, lalu pada kotak dialog, centang Object In, kemudian pilih Sheet 1, lalu kita klik OK. Maka terlihat grafik telah berpindah kembali ke Sheet 1. Jika kita perhatikan pada grafik, garis sumbu Y dan garis sumbu X tidak ada. Dan kita akan membuat garis sumbu Y dan garis sumbu X, dengan cara, kita klik terlebih dahulu bidang area grafik, pada bagian pojok kiri atas atau pojok kanan atas. Kemudian pada tab menu Desain, kita klik menu Add Chart Element. Lalu pilih menu Grid Lines. Kemudian pilih More Grid Line Option. Maka muncul menu format Major Grid Lines pada panel yang berada di sebelah kanan lembar kerja. Dan pada drop-down list di sebelah kanan menu Major Grid Line Option, kita pilih Vertical Value Axis. Lalu klik ikon Fill and Line. Kemudian pada menu Line, kita centang menu Solid Line. Dan pada bagian Color, kita pilih warna hitam. Selanjutnya pada drop-down list di sebelah kanan menu Axis Options, kita pilih Horizontal Category Axis. Lalu kita centang menu Solid Line. Dan pada bagian Color, kita pilih warna hitam. Kemudian kita tutup menu Format Axis, dengan kita klik tanda silang, lalu kita letakkan pointer mouse pada sembarang sel. Kini terlihat pada grafik, garis sumbu Y dan garis sumbu X, sudah terlihat. Pada grafik terlihat, warna dari bentuk grafik batang, adalah berwarna biru, dan untuk mengganti warna tersebut, misalkan akan kita ganti menjadi warna hijau, maka kita klik grafik batang. Lalu pada tab menu Desain, kita klik menu Change Color. Dan pada bagian monokromatik, kita pilih warna hijau, lalu letakkan pointer mouse pada sembarang sel. Kita juga dapat mengganti judul dari grafik, kita klik bidang area grafik,
Pada bagian pojok kiri atas atau pojok kanan atas, lalu kita klik dua kali pada judul grafik. Kemudian kita blok judul tersebut dengan menekan Ctrl dan huruf A pada keyboard secara bersamaan. Lalu kita ketikkan judul grafik, misalkan, penjualan laptop tahun 2020. Lalu letakkan pointer mouse pada sembarang sel. Jika huruf judul grafik akan ditebalkan dan diganti warnanya, maka klik judul grafik. Lalu pada tab Home, Group Ribbon Font, kita klik icon bold. Kemudian pada drop-down list yang berada di sebelah kanan icon font color, kita klik dan pilih warna yang kita inginkan, misalkan kita pilih warna biru. Lalu kita klik OK. Lalu letakkan pointer mouse pada sembarang sel. Pada grafik belum memiliki title untuk sumbu Y dan sumbu X. Kita akan menambahkan title untuk sumbu Y dan juga sumbu X. Untuk menambahkan title pada sumbu Y, kita klik bidang area grafik pada bagian pojok kiri atau pojok kanan atas. Kemudian pada tab menu desain, kita klik menu Add Chart Element. Lalu pilih menu Axis Title, dan pilih Primary Vertical. Kemudian kita klik dua kali pada title sumbu Y, dan kita blok judul tersebut, dengan menekan Ctrl dan huruf A pada keyboard secara bersamaan, lalu kita ketikkan, misalkan jumlah unit terjual. Lalu letakkan pointer mouse pada sembarang sel. Agar hurufnya tebal, kita klik title sumbu Y, dan pada tab Home, Group Ribbon Font, kita klik icon bold. Kemudian warna huruf akan kita ganti menjadi biru, maka pada drop-down list yang berada di sebelah kanan icon font color, kita klik dan pilih warna biru. Lalu kita klik OK. Lalu letakkan pointer mouse pada sembarang sel. Selanjutnya untuk menambahkan title pada sumbu X. Kita klik bidang area grafik, pada bagian pojok kiri atau pojok kanan atas. Kemudian pada tab menu desain, kita klik menu Add Chart Element. Lalu pilih menu Axis Title, dan pilih Primary Horizontal. Kemudian kita klik dua kali pada title sumbu X, dan kita blok judul tersebut, dengan menekan Ctrl dan huruf A pada keyboard secara bersamaan, lalu kita ketikkan, misalkan merek laptop. Lalu letakkan pointer mouse pada sembarang sel. Agar hurufnya tebal, kita klik title sumbu X, dan pada tab Home, Group Ribbon Font, kita klik icon bold. Kemudian warna huruf akan kita ganti menjadi biru, maka pada drop-down list yang berada di sebelah kanan icon font color, kita klik dan pilih warna biru. Lalu kita klik OK. Lalu letakkan pointer mouse pada sembarang sel. Berikutnya kita akan membuat angka-angka jumlah unit terjual pada sumbu Y, dengan pemisah ribuan. Kita klik bidang area grafik, pada bagian pojok kiri atau pojok kanan atas. Kemudian pada tab menu desain, kita klik menu Add Chart Element, lalu pilih menu Access, lalu pilih menu More Access Option. Maka muncul menu format aksis pada panel yang berada di sebelah kanan lembar kerja. Dan pada drop-down list di sebelah kanan menu aksis option, kita pilih Vertical Value Axis. Lalu klik icon aksis option. Kemudian pilih dan klik menu number. Lalu pada kategori, klik drop-down list, pilih number. Lalu pastikan pada bagian Use 1000 Separator, telah dicentrang. Dan pada bagian decimal place, ketikkan angka 0. Lalu enter. Kemudian kita tutup menu format aksis, dengan kita klik tanda silang. Lalu kita letakkan pointer mouse pada sembarang sel.
Sekarang kita perhatikan, skala angka-angka jumlah unit terjual pada sumbu Y, dimulai dari angka 0, lalu 200, 400, dan seterusnya, atau dengan kata lain, setiap angka akan ditambahkan 200. Apabila kita ingin merubah skala angka-angka jumlah unit terjual pada sumbu Y, di mana setiap angka akan ditambahkan 100, dapat dilakukan dengan cara, kita klik bidang area grafik, pada bagian pojok kiri atau pojok kanan atas. Kemudian pada tab menu desain, kita klik menu Add Chart Element, lalu pilih menu Access, lalu pilih menu More Access Option. Dan pada menu Format Axis, di bagian drop-down list sebelah kanan menu Axis Option, kita pilih Vertical Value Axis. Lalu klik ikon Axis Option. Kemudian pilih dan klik menu Axis Option. Kemudian di bawah Bounds, di kotak maksimum, ketikkan nilai 1100, lalu Enter. Lalu di bawah Units, di kotak Measure, ketikkan nilai 100, lalu Enter. Kemudian kita tutup menu Format Axis, dengan kita klik tanda silang, lalu kita letakkan pointer mouse pada sembarang sel. Contoh berikutnya, kita akan membuat grafik batang, menggunakan dua data penjualan laptop, berdasarkan data dari tabel daftar penjualan laptop tahun 2020-2021, sebagaimana terlihat pada layar. Kita seleksi atau blok sel-sel, mulai dari sel C7 sampai sel E11. Lalu pada tab menu Insert, pada grup Ribbon Charts, klik ikon Insert Column or Bar Chart, lalu kita pilih Clustered Column. Dan pada layar sudah terlihat grafik batang, di mana terdapat dua bentuk grafik batang dengan warna yang berbeda, yaitu warna biru, menunjukkan penjualan laptop tahun 2020, dan warna orange, menunjukkan penjualan laptop tahun 2021. Selanjutnya kita ganti judul grafik, agar lebih sesuai, dengan cara, judul grafik, kita klik dua kali, lalu kita ganti dengan penjualan laptop tahun 2020-2021. Lalu kita letakkan pointer mouse pada sembarang sel. Kemudian kita tambahkan garis sumbu Y dan garis sumbu X. Kita klik bidang area grafik, pada bagian pojok kiri atau pojok kanan atas. Lalu pada tab menu desain, kita klik menu Add Chart Element, lalu pilih menu Grid Lines, pilih More Grid Line Option. Maka muncul menu format Major Grid Lines pada panel yang berada di sebelah kanan lembar kerja. Dan pada drop-down list di sebelah kanan menu Major Grid Line Option kita pilih Vertical Value Axis. Lalu klik ikon Fill and Line. Kita centrang menu Solid Line, dan pada bagian Color, kita pilih warna hitam. Selanjutnya pada drop-down list di sebelah kanan menu Axis Options, kita pilih Horizontal Category Axis, lalu kita centrang menu Solid Line, dan pada bagian Color, kita pilih warna hitam. Kemudian kita tutup menu Format Axis, dengan kita klik tanda silang, lalu kita letakkan pointer mouse pada sembarang sel. Sekarang kita tambahkan title pada sumbu Y. Klik bidang area grafik, pada bagian pojok kiri atau pojok kanan atas. Kemudian pada tab menu desain, kita klik menu Add Chart Element. Lalu pilih menu Axis Title, dan pilih Primary Vertical. Kemudian kita klik dua kali pada title sumbu Y, dan kita blok judul tersebut, dengan menekan Ctrl dan huruf A pada keyboard secara bersamaan, lalu kita ketikkan, misalkan jumlah unit terjual. Lalu letakkan pointer mouse pada sembarang sel. Agar hurufnya tebal, kita klik title sumbu Y, dan pada tab Home, Group Ribbon Font, kita klik ikon bold.
Kemudian warna huruf akan kita ganti menjadi biru, maka pada drop-down list yang berada di sebelah kanan icon font color, kita klik dan pilih warna biru. Lalu kita klik OK. Lalu letakkan pointer mouse pada sembarang sel. Selanjutnya untuk menambahkan title pada sumbu X, kita klik bidang area grafik, pada bagian pojok kiri atau pojok kanan atas. Kemudian pada tab menu desain, kita klik menu add chart element. Lalu pilih menu axis title, dan pilih primary horizontal. Kemudian kita klik dua kali pada title sumbu X, dan kita blok judul tersebut, dengan menekan Ctrl dan huruf A pada keyboard secara bersamaan, lalu kita ketikkan, misalkan merek laptop. Lalu letakkan pointer mouse pada sembarang sel. Agar hurufnya tebal, kita klik title sumbu X, dan pada tab Home, Group Ribbon Font, kita klik icon gold. Kemudian warna huruf akan kita ganti menjadi biru, maka pada drop-down list yang berada di sebelah kanan icon font color, kita klik dan pilih warna biru. Lalu kita klik OK. Lalu letakkan pointer mouse pada sembarang sel. Berikutnya kita akan membuat angka-angka jumlah unit terjual pada sumbu Y, dengan pemisah ribuan. Kita klik bidang area grafik, pada bagian pojok kiri atau pojok kanan atas. Kemudian pada tab menu desain, kita klik menu add chart element, lalu pilih menu access, lalu pilih menu more access option. Maka muncul menu format axis pada panel yang berada di sebelah kanan lembar kerja. Dan pada drop-down list di sebelah kanan menu axis option, kita pilih vertical value axis. Lalu klik icon axis option. Kemudian pilih dan klik menu number. Lalu pada kategori, klik drop-down list, pilih number. Lalu pastikan pada bagian use 1000 separator, telah dicentrang. Dan pada bagian decimal place, ketikkan angka 0. Lalu enter. Kemudian kita tutup menu format axis, dengan kita klik tanda silang. Lalu kita letakkan pointer mouse pada sembarang sel. Kita perhatikan di bawah title sumbu X, terdapat keterangan dari warna grafik batang, yaitu warna grafik berwarna biru untuk series 1, dan warna grafik berwarna orange untuk series 2. Kita akan mengganti keterangan tersebut, dengan cara, klik bidang area grafik, pada bagian pojok kiri atau pojok kanan atas. Kemudian pada tab menu desain, kita klik menu select data. Dan muncul kotak dialog select data source. Lalu pada bagian legend entry series, kita pilih series 1. Lalu klik menu edit. Lalu pada bagian series name, kita ketikkan penjualan tahun 2020. Lalu klik OK. Selanjutnya kita pilih series 2, lalu klik menu edit, lalu pada bagian series name, kita ketikkan penjualan tahun 2021, lalu klik OK, dan klik OK. Maka keterangan mengenai warna grafik batang, sudah sesuai, yaitu warna biru untuk tahun penjualan tahun 2020, dan warna orange untuk tahun penjualan tahun 2021. Dalam pembahasan cara melakukan print pada lembar kerja Excel ini, saya sudah menyiapkan tabel daftar gaji pokok dan tunjangan karyawan, yang berisi data-data mengenai nama-nama karyawan, berikut nih, departemen, jabatan, gaji pokok, dan tunjangan, sebagaimana terlihat pada layar. Untuk melakukan print lembar kerja Excel, terlebih dahulu kita seleksi atau blok area data-data yang akan diprint.
Kemudian pada tab menu Page Layout, pilih menu Print Area, lalu pilih Set Print Area. Langkah selanjutnya adalah, mengatur ukuran kertas yang akan digunakan. Pada tab menu Page Layout, pilih menu Size, lalu pilih ukuran kertas yang akan kita gunakan, misalkan A4. Kemudian kita tentukan, apakah print akan dilakukan berdasarkan posisi tegak, atau melintang, dengan cara, pada tab menu Page Layout, lalu pilih menu Orientation. Apabila kita menginginkan posisi tegak, maka pilih Portrait, dan jika posisi melintang, kita pilih Landscape. Kita pilih Landscape, agar di-print secara melintang. Apabila kita ingin mengubah batas kiri, batas kanan, batas atas, dan batas bawah, dari bidang kertas yang akan digunakan untuk print, dapat kita atur dengan cara, pada tab menu Page Layout, lalu pilih menu Margin, dan pilih Custom Margin. Maka muncul kotak dialog menu Page Setup, dan pada bagian tab menu Margin, terlihat secara default, batas kiri dan batas kanan adalah 0,7 inch, sedangkan batas atas dan batas bawah adalah 0,75 inch, dan pada footer dan header adalah 0,3 inch. Terlihat juga center on page, dengan opsi horizontal, yang apabila dicentrang, maka posisi area yang di-print, akan berada di tengah-tengah antara batas kiri dan batas kanan kertas. Sedangkan opsi vertikal, yang apabila dicentrang, maka posisi area yang di-print, akan berada di tengah-tengah antara batas atas dan batas bawah kertas. Pada contoh ini, kita ganti batas kiri dan batas kanan, misalkan batas kiri dan batas kanan, menjadi 0,5 inch, sedangkan batas atas dan batas bawah, kita ganti menjadi 0,7 inch. Dan pada bagian center on page, kita centrang horizontal, agar area yang di-print, akan berada di tengah-tengah antara batas kiri dan batas kanan kertas. Lalu kita klik OK. Kemudian kita atur agar judul-judul kolom, di-print pada setiap halaman, dapat dilakukan dengan cara, pada tab menu Page Layout, lalu pilih menu Print Title, lalu pada kotak isian Row to Repeat at Top, kita klik ikon yang berada paling kanan, lalu klik nomor baris yang berisi nama-nama judul kolom. Pada contoh ini kita klik baris 4, setelah itu Enter, dan klik OK. Kita perhatikan pada bagian sebelah kanan kolom gaji pokok, terlihat garis putus-putus secara vertikal. Hal ini menunjukkan bahwa kolom tunjangan akan di-print pada halaman yang berbeda. Kita perhatikan juga pada bagian bawah baris 34 atau nomor 30, terlihat garis putus-putus secara horizontal. Hal ini menunjukkan bahwa baris-baris setelah baris 34 atau setelah nomor 30, akan di-print pada halaman yang berbeda. Garis putus-putus tersebut disebut juga dengan page break. Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihatnya pada print preview, dengan cara, pada quick access toolbar, di bagian drop-down list, kita pilih print preview and print, maka menu print preview and print sudah ada pada quick access toolbar, lalu kita klik menu print preview and print tersebut. Terlihat pada halaman pertama, terdiri dari kolom nomor, nama karyawan, NIK, departemen, jabatan, dan gaji pokok, serta nomor 1 sampai nomor 30. Untuk melihat halaman berikutnya, kita dapat menekan tombol navigasi pada bagian bawah panel print preview, dan terlihat juga jumlah halaman yang akan di-print, yaitu 6 halaman. Agar area data-data yang akan di-print hanya satu halaman, maka dapat kita atur dengan cara, kita klik menu Page Setup, maka muncul kotak dialog menu Page Setup. Pada tab menu Page, di bagian Scaling, lalu kita centrang opsi Fit To, lalu kita isi angka 1 pada kotak isian PXY, dan angka 1 pada isian Tall, lalu klik OK.
maka terlihat hanya satu halaman yang akan di-print, dan pada bagian navigasi, di bagian bawah panel print preview, terlihat juga jumlah halaman yang akan di-print, yaitu satu halaman, namun terlihat bahwa hasil print menjadi kecil dan tidak nyaman untuk dibaca. Kita dapat melihat skalanya, dengan cara, klik menu Page Setup, dan pada tab menu Page, terlihat skalanya adalah 45%. Apabila kita ingin data-data yang akan di-print, skalanya lebih besar, dan kolom-kolomnya terlihat semua, namun mulai pada baris tertentu, di-print pada halaman-halaman berikutnya, maka dapat dilakukan dengan cara, kita isi angka 0 pada isian tol, lalu klik OK. Maka hasil print terlihat lebih besar, dan seluruh kolom juga terlihat, meskipun akan di-print menjadi 3 halaman, dan pada setiap halaman, terlihat judul kolom. Untuk melihat skalanya, klik menu Page Setup, dan pada tab menu Page, terlihat skalanya adalah 94%. Kita klik OK. Dan untuk memprintnya, klik menu Print, namun sebelumnya, pilih printer yang akan digunakan. Kita kembali ke lembar kerja, dengan kita klik tanda panah di bagian pojok kiri atas. Demikian, tutorial Excel tingkat dasar lengkap ini. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat, mohon untuk subscribe, like, share dan komen.